mission target untuk saya buat enjin ni bukannya saya nak buat horsepower macam 600 power, 700 power. Saya cuma nak bawa lebih kurang 400 horsepower lebih sikit untuk sedap bawa daily. Yang penting kita boleh ketai budak-budak A45. Saya tak payah, aku tak payah. Assalamualaikum, saya Ashraf Kamal. Bertemu dalam channel YouTube Tenuk Film. So ini hari kita nak pergi tengok projek kereta Evo 10 dekat Merah Autopark Garage. Okay guys, hari ini kita ada dekat Merah Autopark. Kita nak tengok kerja-kerja penaik taraf Evo 10 saya. So, jom kita pergi. Chief Foreman. Okay guys, ini kereta saya. Kita sedang naik taraf. Ni enjin dia. Apa kita nak buat pada enjin ni? Nanti kita akan bercerita lagi. Apa kita buat dengan enjin? Kita akan cerita lagi, lebih lagi. Okay, kenapa Evo 10? Saya sendiri dah pakai Evo 3, Evo 8. So, seterusnya saya try Evo 10. Sebab semasa kereta ni dikeluarkan, semua teknologi dicurahkan pada kenderaan ni. Ini kenderaan pertama menggunakan sistem twin clutch seperti kereta-kereta Eropah yang lain. Kalau kereta Jepun, kita ada R35. Kalau untuk kereta Eropah, kita ada Golf GTI. Kita ada Porsche PDK sistem dia. Kita ada DCT untuk BMW. Cuma untuk Evo 10 ni, sistem tu digelar SST, twin clutch system. Sistem yang sama, maknanya teknologi tu sama. Menggunakan sistem transmisi auto manual. Kita nak cerita pasal Evo 10. Kenapa Evo 10 ni saya suka sebenarnya? Permulaannya saya memandang rendah kereta Evo 10 ni sebab kita lebih dengar penggemar Evo lebih suka pada generasi 1 sehingga 9. Tapi untuk generasi 10 ni kurang orang minat. Kenapa? So saya mencuba kereta ni. Saya beli, saya cuba. Sebenarnya kereta ni best. Itu je saya tahu. Kereta ni best. Saya membeli kereta Evo 10 tahun 2008 dengan transmisi manual auto. Dan sebenarnya bestnya Evo 10 ni dekat transmisi auto ni. Bukan pada manualnya. Saya pernah bawa kereta manual. Pada saya kalau saya bawa Evo 10 manual, baik saya bawa Evo 9 lah. Tapi teknologi saya nak cerita sekarang ni, teknologi twin clutch system ni sebenarnya sangat best. Cuma maintenance dia agak tinggi lah. Okey, seperti sedia maklum twin clutch system ni sebenarnya kita ada dua set gear tau. Kita ada set gear ganjil, kita ada set gear genap. So maknanya kita ada set gear 135, kita ada set 246. So sebab tu kita ada dua clutch kat situ. So setiap perubahan kita tukar gear daripada gear 1 ke 2 ni, dia lebih cepat daripada manusia sebenarnya. Penukaran clutch ni lebih cepat daripada manusia. So saya sangat suka buat kereta ni sebab sistem teknologi gear dia, gearbox dia ni. Cuma masalah dia maintenance agak tinggi dan juga harga clutch plate dia sangat mahal. Selain daripada tu, ia masih lagi sebuah kereta Evo yang sepatutnya orang hormat dia sebagai kereta ikonik evolution yang terakhir. Okey, kita bercakap pasal enjin. Untuk Evo 10 dia menggunakan bukan lagi 4G6 series seperti Evo 1 sampai 9 ni. Kita sedia maklum dia pakai 4G63. Tapi untuk Evo 10 segalanya berubah. Kali ni Mitsubishi mengeluarkan enjin berkod 4B11T untuk Evolution 10. Apa bagusnya enjin ni? Enjin ni full aluminium. Maknanya daripada bongkar enjin tu dibuat pada aluminium. Tak seperti daripada enjin Evo yang sebelum ni menggunakan cast iron. So cast iron kita tahu lebih berat, aluminium lebih ringan. Okey, lagi menarik mengenai enjin Evo 10 ni, standard dia 200, standard horsepower dia 280 ke 250 horsepower. Tetapi dengan hanya menaikkan boost, boleh naik sehingga 1.5 bar tanpa sebarang masalah. Dia terus boleh melonjak power ke 300 lebih sikit. Tapi itu tidak memberi kepuasan pada saya. Sebab tu saya menjalankan transformasi enjin.
dengan menukarkan beberapa bahagian untuk lebih sedap dan selesa di bawah. Okey, apa lagi yang menarik pasal Evo Tank berbanding dengan Evo lain selain pada sistem dual transmisi dia? Sistem SAWC, Super AWC dia tidak ada pada model-model yang sebelum ni. So bermaksud daripada model Evo 1 sampai 9 tak ada sistem SAWC. Apa menarik pasal SAWC ni? Dia mengawal sistem 4 wheel ni, maknanya nisbah kuasa diberi pada depan, belakang dan kiri dan kanan. Itu kelebihan yang ada pada SAWC pada model Evo Tank. Okay. Evo 10 ni sebenarnya ada beberapa model atau spek. Kita ada Evo 10 model JSR. Model JSR ni 5 speed manual. Kita ada MR. MR ni lah yang banyak teknologi ni. Saya cakap pin clutch system tu. Kemudian dia mengeluarkan model Final Edition. Final Edition ni adalah model terakhir sekali. Yang saya difahamkan hanya ada 2000 sahaja model Final Edition. Kelainan ni cuma pada beberapa perubahan kosmetik. Sedikit tune yang berbeza. Secara asasnya ianya masih sama. Final Edition dan MR ni masih sama. Cuma Final Edition menggunakan 5 5-speed transmission manual. Okey, untuk model MR ni, apa dia berbeza pada model lain? Sebenarnya transmission gear saja. Transmissionnya menggunakan semi manual automatic, so kita tak payah tekan clutch. Dia bertukar dengan cepat gear tu, setiap gear 1 sampai 6 tu dia berubah dengan cepat. Lagi menariknya dia ada downshift sendiri. Maksudnya sistem macam kita buat hill and toe pada manual lah. Itu menariknya gear ni. So dalam projek menaik taraf kereta Evo test saya ni, saya memilih bengkel Merah Autoparts untuk naik taraf kenderaan. Bermula pada sistem gantungan, suspension saya gunakan Olin DSB. Rim saya gunakan CE28RT. Ramai orang tak tahu CE28RT ni, sebenarnya dia sangat special. Engrave pada tulisan CE28 tu dia engrave. Dan lagi satu, rim ni lah sangat ringan. Kemudian saya masukkan dengan tayar A052. Tayar ni tayar performer racing. Dia semi slip, sangat sesuai untuk kering. Untuk jalan basah, jangan try, bahaya. Kemudian saya nak taraf kepada exhaust menggunakan sistem daripada FGK. Kalau saudara-saudari pernah tengok kereta-kereta Evo saya sebelum ni, semuanya menggunakan exhaust FGK. Saya memang suka bunyi dia yang tak bising, tapi bunyi bass yang kuat. Seterusnya, saya menaikkan taraf pada sistem brake. Saya masih kekalkan kaliper asal Brembo pada Evo 10 ni. Cuma saya tukar kaliper pada endless. Kemudian saya tukar rotor endless. Enjin Evo 10 ni sedap. Cuma untuk compete dengan kenderaan-kenderaan moden sekarang lah, terutama kereta-kereta Continental yang moden ni, Evo 10 ni sebenarnya agak ketinggalan lah. Yelah, teknologi tahun 2008 ni, moden 2014 ke atas ni, agak sukar sebenarnya Evo 10 ni nak bersaing. Jadi saya menaikkan taraf pada beberapa komponen lah. Tapi saya masih mengekalkan enjin dah lama yang stop. Cuma kita naik taraf pada sistem turbo. Saya pilih turbo daripada HKF GT2. Horse rating, horsepower rating dia dalam 450 horse. Untuk menyupport turbo ni, kita terpaksa naikkan injector. Saya naikkan injector kepada 1050 daripada brand ID. Kemudian untuk support lah injector ni, kita gunakan fuel pump. Terpaksa naik taraf fuel pump. Fuel pump saya gunakan daripada brand Dushwork lah. So, semua orang dah tahu ini brand fuel pump yang tengah in sekarang brand ni. So, saya pun belum try lagi. Harga dia boleh tahan mahal. Untuk kit Evo 10 ni, macam ni saya beli dalam 800 lebih lah. Pump kecil ni. Tapi difahamkan ini yang paling bagus, lebih baik daripada Wall Pro katanya. Tapi nampak biasa je. Okay. Apa best yang Merah Autoparts ni? Nak minyak-minyak dia, semua complete lah. Kita nak minyak enjin, kita nak coolant. Coolant baik tau. Brake fluid dia ada. Minyak transmission. Ni cik komen kita tengah kerjakan enjin Evo 10. Evo 10 saya ni. Kita nak pasang valve cover lah. Lepas tu kita dah tukar semua oil seal dia. Segala seal, tak nak ada masalah kemudian hari lah, masalah leaking ke apa ke. Lepas tu kita buka agak gearbox ni, kita cuci dia punya valve body. Ini semua untuk langkah-langkah preventif lah. Okey, bila kita dah buka enjin ni, tengok kod ni. Ini enjin Rally Art.
Ini bukan gearbox Evo. Tapi Reliant pun menggunakan sistem yang sama dengan lebih kurang Evo. Cuma ratio dia berlainan sikit. Saya, kalau ada lebih-lebih kawan-kawan luar tu yang nak sedekahkan gearbox Evo 10 boleh sedekah kat saya. Terima kasih. Enjin B ni kita cat color fluorescent eh. Jarang-jarang orang main color ni. Kita try color fluorescent, kita main dengan color biru lah. Kita tengok. Kita main dengan biru ni. Acah-acah Tommy. Okey, beberapa lagi komponen untuk support sistem turbo yang kita tukar tadi. Saya pada injector, fuel pump. Kita juga akan tukarlah fuel regulator. Okey. So, apa pakai sat jelah. Lepas tu kita pakai dia punya fuel regulator punya gauge lah. Okay, tune. Lepas tu kita pakai cam. Cuma saya tak nak cerita cam apa saya pakai. Saya kekalkan rahsia. Tapi kalau kita pakai valve spring ni semua faham lah. Kalau kita kena tukar valve spring Tommy ni, maknanya kita akan pakai cam yang durasi agak tinggi lah. Cuma cam dia apa saya rahsiakan lah. So bila turbo kita dah upgrade tadi dengan beberapa alat-alat sokongan yang lain, kita juga upgrade lah pada sistem intercooler piping. Saya menggunakan sistem intercooler piping daripada alloy daripada HKS dan penapis udara pun daripada HKS. Blow off pun saya gunakan HKS lah, super sequential fuse. Lagi. Saya menaik taraf intercooler. Intercooler lama saya buang. Sekarang saya gunakan intercooler daripada ARC. Okey, target untuk kereta ni tak tinggi sebenarnya. Lebih kurang 400 lebih sikit horsepower. Mudah dibawa. Maknanya sangat sesuai untuk daily drive. Lepas tu ada sedikit pick up lah. Project risiko apa? Project naik taraf ni, kita akan dyno kereta ni. Kita akan tune, kita akan mapping. Untuk episod tu, jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel Senok Film. So kita ketemu lagi pada episod yang akan datang.